Pemirsa, pusat kota Bernun, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi, setiap harinya dipadati oleh para penjual takjil berbuka puasa. Sayangnya penjual dan pembeli sama-sama mengabaikan physical distancing. Beginilah suasana sore hari di jalan pertokoan kota Bernun, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi. Setiap harinya kawasan ini selalu dipadati pedagang dan para pembeli. Pedagang musiman ini menjajakan takjil makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Para penjual takjil Ramadan di kota Bernun biasanya buka sejak pukul 14.00 WIB. Puluhan masyarakat tampak memadati lokasi yang telah dikenal sebagai sentra kuliner Ramadan untuk memilih jajanan berbuka puasa. Biasanya masyarakat Kecamatan Mutiara, Kota Bernun atau sekitarnya datang untuk mencari takjil berbuka puasa bersama keluarga. Harga makanan dan minuman di sana pun relatif sangat terjangkau. Anda tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Di lokasi terlihat banyak yang bergerombolan juga berdesak-desakan untuk mengantri membeli makanan dan minuman. Selain mengabaikan physical distancing, sebahagian dari mereka juga tidak mengenakan masker. Padahal saat ini, pandemi COVID-19 tengah melanda. Namun tidak menyurutkan warga Bernun untuk berburu takjil untuk dijadikan hidangan saat berbuka puasa. Dari Bernun PD, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.